بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، arsyadani wa iyyakum Allah. Segala pujian dan syukur kita adalah untuk Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibarat Allah yang kami muliakan. Di ibu kota Riyadh, sebuah kejadian yang menggemparkan dan keluar di koran-koran, masuk dalam pemberitaan nasional, dan akhirnya dibukukan oleh para ulama. Seorang gadis belia yang ingin dirogol oleh seorang pemuda. Gadis ini dimasukkan ke dalam bagasi mobil, dilarikan ke tempat yang sunyi dan sepi. Ketika sampai di tempat yang orang-orang tidak ada yang boleh melihat, segera saja laki-laki tersebut membuka bagasinya, tapi tidak boleh dibuka. Padahal bagasi mobilnya baru, mobilnya baru, dengan remote control tak berdaya. Akhirnya dia buka secara manual juga tak boleh buka. Kemudian dia paksa, tidak boleh langsung. Sementara hari semakin terang, matahari semakin panas, dia pun akhirnya menyerah dan dia larilah ke tempat bengkel mobil untuk memaksa agar bagasi ini boleh dibuka, karena dia pun takut gadis belia ini mati lemas di dalam. Tetapi setelah alat-alat berat, besi-besi besar dipaksa untuk membuka bagasi, bagasi tak boleh dibuka langsung. Dan dia pun menyerahkan dirinya ke pos polis terdekat. Dia akui perbuatannya yang ingin merogol anak gadis belia ini. Maka pihak polis ambilkan las, kemudian dibuka paksa dengan las. Tak boleh buka juga, masya Allah. Akhirnya diambil, dipanggillah ulama yang soleh, dan ulama itu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka remote control kembali aktif. Bagasi boleh dibuka setelah bagasinya hancur, dikupak dengan besi-besi, dengan las dan sebagainya. Keluarlah gadis belia ini dalam keadaan selamat. Hari sudah petang. Kemudian ulama ini berkata, masya Allah, alangkah mulianya engkau, apakah yang sudah engkau buat? Apa kata gadis belia ini? Allah yang telah menjagaku. Maka ulama ini bertanya, apa amalan yang engkau buat sehingga engkau dijaga seperti ini oleh Allah? Gadis belia ini berkata, alhamdulillah, saya kakak beradik sudah dilatih dan diajar oleh kedua orang tua saya. Selepas sembahyang subuh, kami tidak pernah meninggalkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang membaca zikir ini 100 kali selepas sembahyang subuh, Allah jamin sampai petang hari
semua kejahatan dan keburukan yang akan terjadi pada satu hari itu, baik karena faktor bencana, petaka, musibah, atau karena kejahatan sihir, kejahatan manusia dan makhluk apapun, akan Allah lindungi orang ini daripada apapun mara bahaya. Bila ia baca petang hari sebelum matahari tenggelam, sebelum maghrib datang, dia baca sebanyak 100 kali pula, maka satu malam itu sampai besok paginya, Allah lindungi ia dari apapun petaka, bencana, musibah-musibah, serta kejahatan-kejahatan. Dari apapun dan dari siapapun, Allah jaga dia. Amalan zikir ini langsung dari hadis-hadis yang sahih. Ini yang pertama. Sesuatu hal yang patut untuk kita indahkan, buat kita amalkan bersama-sama. Yang kedua, sebelum saya menyampaikan dahsyatnya zikir di akhir zaman. Yang kedua, ibarat Allah yang kami muliakan, sungguh satu hal yang menakjubkan ketika Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali. Orang-orang yang mengerti pergerakan akan mendengar nama ini. Seorang wanita pendakwah, seorang wanita berilmu, seorang wanita yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah ini di Mesir. Dia ditangkap oleh rezim yang berkuasa di Mesir, disiksa, tapi dia tidak mau berubah. Diazab dan dianiaya, dia tegar dan istiqamah. Pada akhirnya rezim sudah gelap mata, rezim sudah bertekad wanita ini berbahaya karena kata-katanya sangat didengar. Apa yang dia ucapkan orang langsung ikut. Wanita ini tidak boleh dibiarkan hidup, dia mesti dibunuh. Dan direncanakanlah kematiannya dengan cara yang sangat keji, dengan cara yang sangat buruk. Tuan-tuan, puan-puan yang kami muliakan, ayahanda dan bunda yang kami cintai, dengarkan baik-baik apa yang dibuat kepada ustazah ini. Dia pun dimasukkan ke dalam penjara yang sempit, kemudian dia pun dilumuri dengan minyak-minyak dan bau-bau makanan yang sangat sedap bagi anjing. Dan dilepaskanlah 3 ekor anjing helder, anjing yang tinggi besar, yang sudah dibuat lapar dalam 1 minggu. 1 minggu anjing itu sudah dibuat lapar, untuk dilepaskan dan memakan ustazah ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, ketika tangan ustazah sudah dirantai kedua-duanya, kedua kakinya pun sudah dirantai, ustazah ini tergeletak di lantai, 3 ekor anjing ini dilepas. Perkiraan daripada opsir penjara, hanya dalam 1/2 jam ustazah ini dah mati. Daging dia sudah dimakan oleh 3 ekor anjing-anjing besar ini. Setelah 1/2 jam, kemudian dibuka kembali pintu. Dan ini menyebabkan taubatnya orang-orang penjara, taubatnya opsir penjara. Ada apa yang mereka lihat? 3 ekor anjing ini duduk dengan sopan. Satu di samping kanan ustazah, satu di depannya, satu di samping kiri. Ekor anjing ini macam ini saja, menjaga ustazah ini daripada pemarabaya. Masya Allah. Ternyata selama ustazah ini mengalami penganiayaan sampai dilepaskan anjing, ustazah ini bibirnya tidak lepas daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, guru saya Ustaz Muhammad Jibril Abdul Rahman. Beliau ini ketika ada pembantaian umat Islam di Ambon. Ustaz ini bercerita, dia ada pertemuan rapat dengan para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Selepas pertemuan rapat musyawarah antar tokoh-tokoh para alim ulama, dia pun akhirnya meninggalkan lokasi dan tersesat jalan. Saat itu beliau berkata, di sebelah kanan saya padang ilalang tinggi luas, saya tak boleh lihat apa-apa. Di sebelah kiri saya adalah hutan. Saya tersesat jalan. Tiba-tiba katanya, dari belakang saya lihat puluhan lelaki non-muslim, puluhan lelaki non-muslim dengan senjata-senjata di tangan mereka, dengan tombak dan panah, mengejar. Dari depan juga sudah dikepung, sekian puluh laki-laki pula mengejarnya. Dia nak lari ke mana? Di sini semak belukar setinggi-tinggi orang lebih, sementara sini adalah hutan belantara. Dia tak tahu langsung jalan nak ke mana. Habis itu dia tak tahu, sudah jarak dekat sekali, kira-kira 10 meter saja di belakang sudah dekat. Dia pun pejam mata, dia baca bismillah,
alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Apa kata tuan guru ini? Saya pejam mata, saya baca saja terus. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi. Dia baca terus. Pikir hati dia, harusnya musuh-musuh Allah ini sudah sampai kepada saya. Tapi dia pun tak dengar langsung suara apa-apa. Dia buka matanya, dia lihat musuh sudah jauh lari. Yang belakang pun sudah jauh pula lari. Ay, kemana orang-orang ini lari? Apa yang mereka lihat? Mereka tak mampu untuk mendekati Ustaz Abu Jibril Abdul Rahman ini. Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan. Beliau mengatakan ini adalah iman. Zikir luar biasa. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan. Okey, kita lihat kepada masa sahabat yang mulia. Khalid bin Walid. Di hadapan musuh panglima perang Persia. Ketika membawa bala tentara orang-orang beriman. Ditantang oleh panglima musuh. Apa kata panglima? Kalau engkau mampu hidup setelah meminum racun yang saya berikan kepada engkau, satu gelas racun. Racun ini adalah racun paling berbahaya. Bila racun ini diminum hitungan detik, orang langsung mati. Ini racun yang paling kuat. Sementara panglima perang ini tahu Khalid bin Walid ini adalah panglima perang Islam yang tidak terkalahkan. Belum ada cerita Khalid bin Walid memimpin perang kalah, belum ada. Semua pertempuran yang dipimpin oleh panglima Khalid bin Walid pasti menang. Dan sekarang apa kata panglima perang Persia? Bila engkau mampu hidup setelah meminum racun ini, memang niat dia ingin membunuh Khalid bin Walid, maka kota ini dengan penduduknya, dengan segala kekainan di dalamnya milik engkau tanpa perang. Dan kami akan mundur. Kami serahkan satu kota ini, satu negeri ini kepada engkau tanpa perang. Maka Khalid bin Walid melihat ini peluang yang paling bagus. Tapi don't try it at home, eh. Jangan coba-coba pula buat ini di rumah. Bismillah lah, saya buat macam Khalid bin Walid, mati. Khalid bin Walid pun di depan musuhnya, dengan tenang dia ambil cabaran ini. Bismillah katanya. Silakan anda lihat, dan buat perjanjian pun dikukuhkan. Khalid bin Walid mulai membaca. Masya Allah, yang dibaca oleh Khalid bin Walid persis yang dibaca oleh tuan guru kita tadi. Ustaz Abu Jibril Abdul Rahman, dia pun membaca bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Dia baca sebanyak 3 kali dengan suara yang jelas, lalu dia pun meminumnya. Dia minum habis, tuan-tuan, habis air minum beracun itu, habis. Ditunggu reaksinya. Apa kata panglima perang Persia? Mampus kamu. Mati dah kamu. Mati, mati. Hei, tak mati-mati. Sehat, segar, bugar. Apa kata Khalid bin Walid? Ada tambah tak? Sila tambahlah. Tak mati orang ni. Awak ni benda macam apa ni? Orang apa awak ni? Maka sempurna sudah. Ini menjadi berita emas bagi kemenangan Islam. Kaum muslimin, akhirnya dia pun mundur. Apa katanya? Lebih baik kita tidak melawan orang yang sebenarnya bukan orang. Patutlah mereka tak mati-mati. Patutlah mereka tak kalah-kalah. Racun yang paling mematikan saja tak berdaya apa-apa buat dia. Maka kaum muslimin, ini adalah bentuk zikir. Oke, sekarang kita sampaikan lagi. Bapak ibu, ibu mohon dijawab. Orang boleh hidup tak ketika tak ada oksigen nak dihirup? Boleh hidup tidak? Tidak boleh. Orang boleh hidup tanpa makan, tanpa minum selama 40 hari, 40 malam. Boleh hidup tidak? Tidak boleh hidup. Oke, sepakat kita. Ketika oksigen tak ada, makan, minum tak ada, sementara dirinya pun berbungkus dengan cairan yang penuh dengan racun yang berbahaya dan boleh mematikan dalam waktu beberapa menit saja. Tapi orang ini tak mati-mati. Orang ini tidak mati. Bukan satu jam, bukan satu hari, bukan satu minggu, tapi 40 hari, 40 malam. Siapa orang ini? Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim.
Allah ceritakan dalam Al-Quran, yaitu Dhunnun. Dhunnun adalah gelar dari Allah di dalam Al-Quran untuk Nabi Yunus alaihis salam. Yunus ditelan oleh ikan, masuk ke dalam perut ikan, dan ikan itu masuk ke laut yang paling dalam. Laula an kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu bukan termasuk orang yang suka berzikir, pasti dia akan hidup tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Masya Allah, di dalam perut ikan tak ada oksigen, di dalam perut ikan tidak ada makan, tidak ada minum, berbungkus cairan gelap gulita, dan cairan ini boleh mematikan apapun makhluk. Tapi Nabi Yunus bertahan 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Tuan-tuan, puan-puan yang kami muliakan, apa sabda Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim? Ternyata zikir yang dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan ini, dengarkan wahai ayahanda dan bunda yang mulia, saudara-saudari yang saya cintai. Dengarkan sabda Rasulullah, ala unabbiukum bi syai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayat dunya illa furja'an qalu bala qal du'a'u dhinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Artinya, maukah kalian saya ajarkan satu amalan, satu zikir yang bila kalian merutinkannya, jika kalian membacanya, tidak ada satupun musibah-musibah besar yang sedang kalian hadapi, tidak ada satupun petaka-petaka dahsyat yang sedang terjadi, tidak ada satupun tekanan-tekanan berat yang sedang menghimpit kalian, lalu kalian rutinkan membaca ini, illa furija anhu, melainkan kalian akan dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tidak? Kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, qalu bala, mereka menjawab, sangat mau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, rutinkan baca doa yang menyebabkan Yunus selamat dari perut ikan. Doanya Yunus, doanya Dhunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus dibacanya ini terus, Allahu Akbar. Ternyata kata Rasulullah, doa ini, zikir ini bukan hanya khusus untuk Nabi Yunus, tapi siapapun umatku sampai hari kiamat melakukan doa ini, merutinkan wirid ini, zikir ini, maka tidak ada satupun masalahnya yang besar, tidak ada pun petaka dan bencana yang besar yang akan terjadi padanya, melainkan Allah pasti selamatkan dia. Masya Allah, Allah pasti bebaskan dia. Wahai ayahanda bunda sekalian yang saya muliakan, zikir memiliki kekuatan yang dahsyat di akhir zaman. Kita tahu, wahai ayahanda dan bunda yang saya muliakan, dukhan. Ya, akhirnya saya perlu juga whiteboard ya. Saya izin, boleh gunakan whiteboard? Oke, bismillah. Silakan, mungkin yang jauh-jauh boleh merapat lagi, biar kita boleh sama-sama lihat whiteboard. Whiteboardnya, apa boleh dibuat dekat lagi sikit? Kaum muslimin. Saya yakin Bapak Ibu
ada sebahagian yang sudah menyimak kajian-kajian tentang akhir zaman saya. Ya. Nah, sekarang saya mau sebutkan 10 tanda besar kiamat. Yang pertama, dukhan. Yang kedua, dajjal. Yang ketiga, Isa alaihissalam. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dukhan ini adalah kabut tebal yang sangat panas bersatu dengan asap yang juga sangat tebal dan sangat panas. Kabut ini menyelimuti bumi dan menyebabkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Tidak ada satu pun benda boleh dilihat. Bahkan telapak tangan kamu di siang hari bolong. Kamu dekatkan ke wajahmu, tak mampu kamu lihat, padahal sudah dekat sangat. Tak mampu lihat apa-apa. Dan ini dukhan sangat panas. Saking panasnya, kata Rasul, orang kafir dan orang Islam yang suka maksiat, orang kafir dan orang Islam yang hobi dosa, orang kafir dan orang-orang Islam munafik tersiksa oleh dukhan ini. Lamanya 40 hari 40 malam. Maka para sahabat berkata, apa yang terjadi dengan mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, kulit mereka melecuh saking panasnya, macam masuk dalam oven. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu Rasulullah mengatakan, wajah mereka meleleh menjadi jelek rupanya. Jantung mereka merasa seperti tidak hangus terbakar. Kedua bola mata mereka seperti mau keluar, saking tersiksanya mereka. Lamanya 40 hari 40 malam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Tapi orang yang beriman dan soleh, orang beriman yang kuat zikir sebelumnya, orang beriman yang jauh dari dosa dan maksiat, orang-orang beriman hanya seperti terkena flu dan demam sahaja. Masya Allah, hanya seperti terserang flu dan demam sahaja. Tidak apa-apa bagi mereka. Ternyata iman, amal soleh dan ahli zikir sebelumnya menjadikan mereka selamat. Ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Rasul menjawab, ketika hantaman meteor dari ruang angkasa menabrak bumi kamu di akhir zaman, kemudian bumi gelap gulita. Bila kamu mendengarnya, bila kamu mendengar suara dentuman dari langit, maka itu terjadi ketika kamu selepas sembahyang subuh di hari Jumat bulan Ramadan. Selepas subuh di hari Jumat di bulan Ramadan. Tentu saja Nabi menyebutkan subuhnya bukan subuhnya Kuala Lumpur. Subuh Mekah Madinah. Artinya kalau di kita, kita lebih awal daripada mereka 4 jam, ya kan? Maka maknanya di sini kurang lebih jam 9 pagi. Kalau di sana baru selepas sembahyang subuh. Apabila kamu dengar dentuman besar di langit, maka segeralah kamu lari ke dalam rumah kamu. Tutup pintu rumah kalian kuat-kuat. Tutup jendela rumah kalian rapat-rapat. Tutup ventilation kalian yang ada. Dan masuklah ke dalam bilik. Kunci bilik kalian. Lalu berselimutlah. Masuklah dalam selimut kalian. Sujudlah kalian ke arah kiblat. Baca doa ini. Masya Allah. Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Rasul berkata, siapa yang baca doa ini, siapa yang melakukan semua ini dan baca ini zikir, Allah selamatkan dia. Yang tidak baca, dia akan binasa. Saya sedih, tak banyak orang yang tahu tentang hal ini. Padahal dukhan menurut petunjuk Rasulullah untuk tanda-tandanya sudah lengkap di masa kita sekarang. Sudah lengkap. Jangankan dukhan, makhluk yang paling celaka ini saja, dajjal, tanda-tanda datangnya dajjal, 1 Romawi 1, 2, 3, ini sudah terjadi sejak 4 tahun yang silam, masuk tahun kelima, sudah terjadi tanda-tanda dajjal lepas. Yang kedua,
Ini pun sudah terjadi sejak 2004. Pemberitaannya seluruh televisi Arab sudah memberitakan 2004 tanda Dajjal memang muncul pada masa kita, dan insya Allah tak lama lagi, wahai hamba-hamba Allah. Yang ketiga pun sudah diumumkan, ya, sudah diumumkan bahwa pengumuman itu mulai dari 2019 sampai 2022 seluruh dunia akan mengalami kemarau ekstrim global, seluruh dunia. Dan Rasulullah mengatakan Dajjal akan keluar setelah bumi mengalami 3 tahun kemarau ekstrim berturut-turut, dan dunia sudah mengumumkan. Ibarat Allah yang kami muliakan, 3 tanda ini untuk Dajjal keluar sudah pun berlaku. 1-2 sudah. Yang ini sudah diumumkan startnya 2019. Artinya ini sangat dekat. Kalau ini sangat dekat, tentu dukhon lebih dekat lagi. Sementara bekal kita tak ada. Perlindungan kita apa? Ibarat Allah yang kami muliakan, ini diajarkan semua. Tolong tuan-tuan, puan-puan, ibunda, ayahanda yang saya muliakan, tolong dengarkan ceramah saya di YouTube, dengarkan kajian khas tentang akhir zaman. Mulai saya uraikan tentang 5 fasa. Fasa kenabian, fasa khilafah Rasyidin, fasa para raja-raja yang menggigit, dan fasa kediktatoran. Ini fasa kediktatoran masa kita. Lalu fasa kejayaan Islam kembali memimpin dunia. 5 fasa ini ibarat Allah yang kami muliakan, saya uraikan. Masing-masing saya rinci, dukhon. Apa itu dukhon? Kapan terjadi dukhon? Tanda-tandanya apa? Apa supaya kita selamat dari dukhon? Dajjal, siapa Dajjal? Bagaimana bahaya Dajjal? Kenapa seluruh Nabi dan Rasul khawatir betul munculnya Dajjal ini? Kenapa? Lalu bagaimana cara selamat dari Dajjal? Siapa-siapa golongan, kelompok-kelompok yang akan menjadi pengikut Dajjal? Dan bagaimana cara selamat dari Dajjal? Di mana Dajjal sekarang? Dan di mana dia akan muncul? Saya uraikan dengan luas. 2,5 jam saya sampaikan ini tentang Dajjal saja. Tolong dibuka di YouTube, ya, di YouTube Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel. Sila dibuka nanti di YouTube. Nah, kaum muslimin, saya juga uraikan Isa alaihissalam. Hanya Isa yang mampu menghabisi manusia paling terlaknat ini. Dajjal memiliki kekuatan yang sempurna. Seluruh setan satu muka bumi tunduk menjadi pengikut Dajjal. Diperintahkan oleh Dajjal apa saja, seluruh setan satu bumi tunduk kepada Dajjal. Setan saja satu bumi tunduk, apalagi tukang-tukang sihir, apalagi manusia-manusia yang menyembah Dajjal. Dan Ya'juj Ma'juj, semuanya saya terangkan. Sila dengar. Tapi kita kembali kepada zikir. Kita kembali kepada zikir. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lihat dahsyatnya zikir. Rasulullah bersabda, saat Dajjal keluar nanti, bumi ini akan mengalami 3 tahun kemarau berturut-turut. Saat itu manusia benar-benar dililit oleh beban hidup yang teramat sangat hebat dan berat. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, 1/3 air hujan dari langit Allah tahan. Dan ini berakibat 1/3 tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan hewan ternak yang ada di muka bumi Allah biarkan mati. Dampaknya makanan menjadi sulit, pakan menjadi langka, harga-harga menjadi mahal, sulit mendapatkannya. Orang-orang mulai berebutan, orang-orang mulai menjadi brutal untuk dapat hidup. Orang berharap semoga tahun ke depan keadaan berubah, semoga tahun ke depan keadaan lebih baik. Ternyata tahun depan, kata Rasulullah, tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan langsung di seluruh negara, satu bumi ini. Dampaknya sekali lagi, 2/3 tanam-tanaman, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan hewan ternak yang boleh dimakan Allah biarkan binasa. 2 kali lipat lebih berat daripada tahun sebelumnya. Nah, ketika itu, kata Rasulullah, orang menjadi gelap mata dan brutal. Orang akan panik, dan untuk bertahan hidup, bangkai pun mereka makan. Yang kuat-kuat, sementara iman tak ada, mulai merampok kemana-mana, menjarah kemana-mana.
bahkan sampai ke tingkat dalam hadis sahih Muslim di kitab Al-Adabul Mufrad, sampai pada tingkat tetangga tega mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga itu hanya karena sepotong roti yang ada di tangan tetangga karena lapar. Tahun kedua, pada tahun ketiga Dajjal muncul pada tahun itu, kata Rasulullah SAW, sama sekali air dari langit di seluruh dunia Allah tahan turun. Mayoriti makanan di muka bumi menjadi tidak ada. Baik tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, mati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau zaman itu kami hadapi, apa yang kau suruh buat kami agar kami boleh bertahan hidup? Nabi mengatakan, makan minum orang-orang beriman yang taat, makan minum orang-orang beriman yang saleh ketika itu hanyalah zikir, zikir. Dan Nabi menyebutkan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari Bapak Ibu sama-sama dibaca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terakhir, subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus dibaca. Rasulullah bersabda, yang lapar perutnya setelah dia panjang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, diangkat tangannya, ya Allah, jadikan zikir hamba tadi mengenyangkan perut hamba. Demi Allah Rasul, Allah kenyangkan perutnya. Ketika dia dahaga, haus, dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia baca, ya Allah, hilangkan dahaga hamba. Allah hilangkan dahaganya. Tapi ini hanya berlaku untuk orang-orang beriman yang soleh, hanya berlaku untuk orang-orang beriman yang taat, orang-orang beriman yang jauh sebelumnya daripada dosa-dosa dan maksiat. Maka perintah Rasulullah di akhir zaman, apabila kalian menyaksikan pembantaian umatku, penghancuran umatku di negeri Syam, umatku diperangi, dibunuh, disiksa di negeri Syam, bila kalian sudah menyaksikannya, badiru bil a'mali fitanan, saat itu hendaknya kalian sudah saling berlomba-lomba memperbanyak amal-amal soleh, karena orang-orang yang start amal-amal solehnya banyak ketika itu akan sangat melindungi dan menjaganya dari petaka-petaka besar akhir zaman. Saudara-saudara, bapak ibu, ayahanda dan bunda yang saya cintai, fitnah negeri Syam akhir zaman sejak September 2011. Syam itu adalah Syria, ya, Syam itu adalah Palestine, Syam itu adalah Lebanon dan Yordania. Inilah dia Syam. Apabila negeri Syam di akhir zaman, kata Rasulullah, sudah dihancurkan, kota-kotanya diperangi, masjid-masjidnya diledakkan, rumah-rumahnya diratakan, dan mereka ditangkap, disiksa, dibunuh, peperangan tidak berkesudahan di sana. Bila ini sudah kalian saksikan, kalian semua yang ada di muka bumi, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh, karena pertanda tak lama lagi petaka-petaka besar akan terjadi. Hanya orang beriman yang amal soleh yang banyaklah yang akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarallah, wahai ayahanda bunda yang saya muliakan, buku zikir akhir zaman
Ini sengaja kita susunkan buat menunjukkan kepada umat Islam apa amalan-amalan terdahulu yang di akhir zaman dihidupkan kembali, dan inilah yang akan mampu menjaga. Macam mana cara kita boleh melahirkan energi dan kekuatan zikir? Kenapa Nabi Yunus dalam perut ikan 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum, tanpa oksigen boleh bertahan hidup? Kenapa Bunda Maryam tidak ada manusia manapun yang mendatangkan makanan langsung daripada surga, Allah datangkan makanan khas untuk dia? Masya Allah, zikir apa yang dibaca oleh Bunda Maryam? Perhatikan, kenapa zikirnya Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi, 309 tahun lamanya di dalam gua tanpa makan, tanpa minum. Umur mereka dijaga oleh Allah dalam keadaan tetap muda-muda. Kenapa? Kekuatan zikir. Macam mana nak memunculkan zikir itu kembali? Tolong nanti didapatkan di kitab ini. Semua uraian saya tentang akhir zaman ada di kitab ini. Ada di kitab ini. Dan baca. Nah, kaum muslimin, kitabnya ada di luar. Boleh nanti dilihat. Baca, baca. Oh, Masya Allah. Begini cara menghadirkan kekuatan zikir. Begini cara menempatkan kembali zikir-zikir di akhir zaman. Jadi, zikir, dia boleh merubah apa saja, termasuk penyakit. Termasuk penyakit. Ayahanda bunda yang saya muliakan, di Sabah, saya memberikan pengajian tentang bagaimana menyembuhkan segala macam penyakit dengan Al-Quran. Dan Al-Quran, namanya salah satunya dari Allah adalah Al-Dhikru. Betul? Salah satu nama Al-Quran adalah Al-Dhikru. Puncak zikir itu adalah Al-Quranul Karim. Sementara Al-Quran ini syifa. Salah satu nama Al-Quran adalah Ash-Shifa, penyembuh. Saat saya di airport, apa nama airport Sabah? Kinabalu ya. Saat saya di airport, saya lihat ada masuk di WhatsApp saya antaran message dari seorang ibu-ibu. Saya baca. Apa katanya? Ustaz, anak saya sudah 4 bulan di hospital. Pihak dokter mengembalikan ke rumah dan dokter mengatakan, pihak hospital mengatakan anak ini tak mungkin lagi disembuhkan. Segala macam daya dan upaya sudah diupayakan oleh pihak hospital. Dan tidak juga turun-turun panasnya. Bolak-balik dia kejang-kejang step, dan ini sudah menunggu waktu saja. Ustaz, apa yang mesti saya buat? Ini kata sang ibu. Saya jawab pakai SMS juga. Ibu, ambil besen, isilah dengan air putih, lalu bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan suara keras. Setiap kali ibu bacakan satu kali Al-Fatihah, semburkan dengan air liur ibu ke dalam air putih yang dalam besen itu. Semburkan. Kemudian 7 kali lakukan, berulang-ulang. Setelah itu ibu bacakan ayat kursi. Lakukan ayat kursi itu ibu baca sebanyak 7 kali pula. Semburkan lagi. Setelah itu bacakan 3 kul. Kul huwallahu ahad 3 kali, semburkan masing-masingnya. Kul a'udzu falaq 3 kali, semburkan. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, semburkan pada air itu. Setelah itu ibu berdoa kala, ibu berdoalah dengan doa-doa penyembuhan, dan itu ada di kitab zikir akhir zaman. Tolong ibu baca, dan ibu bacakan zikir itu dengan suara keras, tiupkan, semburkan ke air itu. Setelah itu berdoalah dalam bahasa ibu kepada Allah langsung. Berdoalah langsung. Dan doa ini terdengar oleh media air. Ya, terdengar oleh air ini, lalu tutuplah dengan la haula wala quwata illa billah 3 kali. Salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semburkan. Setelah itu ibu basuhlah kaki-kaki mulai daripada lutut, basuhlah sampai ke ujung-ujung jari kakinya, kiri kanan. Kemudian lakukan juga kepada tangan. Ya. Setelah itu kepala sampai ke akar-akar kepala. Habis itu baru muka, Bu. Saya katakan kepadanya demikian. Baru kemudian leher, dada, kemudian seluruhnya. Belakangnya, sampai kepada punggungnya, pahanya, dan seluruh tubuhnya. Dan
sehabis itu ibu tidak boleh dikeringkan, tidak boleh dikeringkan. Jangan gunakan tuala ataupun benda yang boleh mengeringkan, biar dia kering sendiri. Semoga Allah sembuhkan putri ibu. Semoga ibu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun naik pesawat. Terbang lebih 2 jam dari Kinabalu ke KLA2. Ya. Sesampai saya landing mendarat, saya aktifkan kembali handphone saya, masuk kembali message daripada ibu yang bersangkutan. Apa katanya? Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak. Saya langsung amalkan nasihat Ustaz tadi dan anak saya sembuh langsung. Allahu Akbar, sembuh langsung. Anak saya sudah banyak makannya dan bermain-main saat ini dengan kawan-kawannya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Saya katakan, berterima kasihlah kepada Allah. Inilah kekuatan zikir. Inilah kekuatan zikir. Terpulang kepada kita. Apakah kita percaya dengan Allah yang Maha menyembuhkan? Dan Allah ajarkan ini zikirnya, ini zikirnya, ini bacaannya, ini bacaannya, ini amalannya, ini amalannya. Inilah yang saat ini umat Islam tidak mengilmuinya. Tidak mengilmuinya. Masya Allah, ini kekuatan zikir ibarat Allah. Sahabat Nabi Umar ibn al-As sakit. Semua obat yang kata orang bagus-bagus sudah dia coba. Semua tabib-tabib yang hebat-hebat sudah didatanginya, tidak berjaya langsung. Nabi datang kepadanya, macam mana keadaan awak? Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, penyakit saya semakin teruk. Semua obat yang kata orang bagus-bagus sudah saya coba, tak berjaya. Semua dokter-dokter yang hebat, semua sudah saya datangkan, tak sukses. Saya sudah tinggal menunggu takdir. Kata Rasulullah, telapak tanganmu letakkan di tempat yang sakit itu. Telapak tanganmu letakkan di tempat yang sakit dan bacalah bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi wa sultanihi min syarri ma ajid wa uhadir. Hadisnya sahih Bukhari Muslim, ada di kitab ini. Bacakan itu sebanyak 7 kali kata Rasulullah. Apa kata Amr ibn al-As ini? Lalu saya melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah. Saya tidak dikasih tahu berapa kali dia mengulang-ulanginya, yang jelas satu kali trip itu sebanyak 7 kali. Lalu setelah itu saya benar-benar sembuh, sesempurna-sempurnanya sembuh. Dan setelah itu saya ajarkan kepada family saya, kepada keluarga besar saya, dan saya ajarkan kepada manusia sebanyak-banyaknya. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Letakkan telapak tanganmu. Masya Allah, ini zikir. Wahai hamba-hamba Allah, apa yang akan kita hadapi ke depan, termasuk Nabi Isa alaihissalam, dengan zikir Nabi Isa mengalahkan Dajjal. Dengan zikir Nabi Isa menyelamatkan kaum muslimin dari Ya'juj dan Ma'juj. Dengan zikir. Nah, zikir-zikir yang macam mana? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir zaman kata Rasulullah, menjelang duhan akan banyak terjadi tahun di mana gempa-gempa di mana-mana. Tsunami di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, bencana-bencana, musibah-musibah, kekacauan, kehancuran di mana-mana. Saat itu kata Rasulullah, kalian bacalah ini, kalian bacalah ini, zikirlah ini zikirnya, ini zikirnya, kalian selamat, kalian akan dijaga oleh Allah, kalian akan berjaya, kalian akan sukses. Semua diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang sekali lagi umat ini tidak banyak yang mengilmui ajaran Rasulullah tentang akhir zaman. Padahal kita sekarang benar-benar sudah di akhir zaman. Wahai hamba-hamba Allah, inilah dia zikrullah, kekuatan zikir di akhir zaman. Jadi semoga ayahanda bunda semuanya mohon dengan benar-benar sungguh-sungguh, karena kita belum tentu akan kembali bersua. Dengarkan ceramah saya di Uzma Media TV Channel. Setelah itu saya halalkan, silakan download, masukkan ke dalam CD, diperbanyak, bagi-bagi, share kepada orang-orang beriman lainnya, agar mereka punya amalan, agar mereka punya persiapan, agar mereka punya pelindung, benteng untuk boleh selamat pada akhir zaman. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini, amin. Semoga apa yang kami nasihatkan ini menjadi percepatan bagi bapak ibu untuk segera dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai ayah bunda yang kami muliakan, coba lihat
zikir pada waktu lepas sembahyang subuh, kalau dilanjutkan dengan solat sunat 2 rakaat, dampak pahalanya dahsyat. Saya yakin ayah bunda sudah mendengarkan amalan solat sunat syuruq, ya kan? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis hasan sahih? Rasulullah bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin." Siapa saja yang melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, di riwayat yang lain fi masjid. Berjamaahnya di masjid. Tsumma yaq'ud. Setelah itu dia duduk. Yaq'ud, dia duduk. Yadhkurullaha 'azza wa jalla. Dia teruskan dengan berzikir kepada Allah. Zikir itu, baca Quran termasuk zikir. Zikir-zikir pagi yang diperintahkan Rasulullah, amalkan. Mendengarkan majelis ilmu juga zikir. Bincang-bincang agama, bukan bincang bisnis, bukan bincang masalah dunia, juga zikir. Hatta tatlu'an syams, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, dia lewatkan dalam 15 menit. Setelah itu, thumma yaqum. Lalu dia bangkit. Yusalli raka'ataini. Dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama, Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Kanat lahu. Allah tetapkan baginya ka'ajri hajjatin wa umroh. Tamah. Allah tetapkan bagi dia dapat pahala seperti orang yang baru saja mengerjakan haji dan umrah sempurna. Allahu Akbar. Kalau zikirnya berbungkus solat subuh berjamaah di masjid dan solat sunat 2 rakaat setelah matahari terbit, dan dia tidak bicara dunia. Boleh kalau dia empunya terkentut, lepas wudhu dia pergi ambil wudhu kembali lanjutkan zikirnya, boleh. Boleh setelah dia sholat di masjid, dia pulang ke rumah, dia lanjutkan zikirnya. Tak boleh nonton television. Tak boleh dia WhatsApp, update status, bincang-bincang dunia baru sholat. Tak boleh, zikir. Jadi zikirnya menyebabkan datangnya pahala haji dan umroh sempurna. Allahu Akbar. Saya lihat sekali lagi, kaum muslimin banyak yang menyia-nyiakan peluang emas ini. Tapi para pensiunor bolehlah, ya. Bapak-bapak yang sudah pensiun, ibu-ibu yang sudah pensiun, sudah sedap nih buat amalan macam nih. Betul? Orang-orang yang masih aktif kerja di office, yang masih punya jabatan ini dan itu segala macamnya, sibuk, apalagi yang punya baby, yang punya budak-budak kecil nak bawa sekolah, diantar belajar. Ini agak berat sikit. Jumaat Sabtu Ahad mudah-mudahan boleh buat lah ya, insyaAllah. Tiap Jumaat Sabtu Ahad boleh buat, tapi yang pensiun tiap hari buat, hari-hari buat. Ustaz, masjid kami cepat ditutup Ustaz. Sudah selesai sembahyang subuh berjamaah di masjid, pulang ke rumah zikir di rumah sampai terbit matahari. Biarkan waktu setelah matahari terbit 15 menit baru solat sunat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah. Padahal kita tahu menjelang dukhon terjadi, orang yang selamat hanyalah yang imannya kuat, amal solehnya banyak. Startnya harusnya sejak fitnah membara di negeri Syam. Dan kita, Ustaz, kami persiapannya setelah dengar kajian dari Ustaz ini baru kami boleh siap-siap. Tak apa-apa kah itu Ustaz? Boleh. Yang penting jangan sampai tertinggal. Jangan sampai tertinggal. Lakukan acceleration, percepatan amal soleh. Apapun yang boleh memperbanyak amal soleh kita, buat banyak-banyak. Buat banyak-banyak. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan hati ibu bapa semua semakin mengeras untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi azam yang kuat, ya. Insyaallah inilah kekuatan zikir di akhir zaman. Tapi bagaimana cara menghadirkan kekuatan zikir itu? Tafadhol di kitab zikir akhir zaman yang sudah kita sediakan di luar. Yang ingin mengetahui seluk-beluk akhir zaman secara sempurna dan luas, mana ayatnya, mana hadisnya, mana bukti dan faktanya, mana gambar-gambarnya bahwa itu sudah berlaku, ada di kitab ensiklopedi akhir zaman. Di kitab ensiklopedi akhir zaman ini, kemana negara saya masuk, kitab-kitab ini saya bawa selalu agar ini menjadi rujukan, orang boleh baca, tidak hanya dengar kata ustaz itu tak baik, tapi dia lihat langsung ayatnya, surat berapa, ayat berapa.
macam mana syarahan para ulama. Dia lihat hadis-hadisnya. Dia lihat fakta-fakta yang sudah berlaku. Lengkap di sini. Berkaitan dengan amalan-amalan dan zikir akhir zaman, di kitab zikir akhir zaman. Sila baca, karena kitalah orang-orang yang akan menghadapi perkara-perkara besar dan yang menentukan di akhir zaman ini, kita semua. Wahai ayah bunda, mudah-mudahan seluruh kita tanpa terkecuali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Basahkan bibir ini dan biasakan lidah ini berzikir, 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 berzikir. Okey, mari kita tutup dengan membaca sama-sama surat Wal Asr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا سميع الدعوات يا ربنا يا صمد يا الله أمبني له seluruh dosa-dosa di masa lalu kami ya Allah. Ampunilah dan putihkanlah seluruh catatan-catatan hitam di buku amalan kami ya Allah. Sesungguhnya kami telah melalui usia dan umur yang panjang, banyak maksiat, banyak kelalaian, banyak dosa-dosa sudah kami buat secara sengaja atau secara tersilap. Ya Allah, kami memohon dengan namamu ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Afu, ya Karim. Ampuni kami dari seluruh dosa-dosa yang telah berlalu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dosa-dosa ini menyebabkan kami di akhir zaman mendapatkan bala-bala dan bencana-bencana besar, petaka-petaka dahsyat, apapun yang akan terjadi, musibah dan ujian apapun yang akan engkau datangkan di muka bumi kami ini ya Allah. Jadikan kami semua dan keluarga besar kami termasuk yang engkau jaga dan engkau selamatkan. Selamatkan kami dari Dajjal ya Allah. Selamatkan kami semua dari Dajjal. Lindungilah kami semua dari Dajjal, dari fitnah dunia, fitnah kubur dan fitnah Al-Masihud Dajjal. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin, engkau maha mendengar, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Sesungguhnya kepada engkaulah kami seluruhnya berlindung, memohon keselamatan dan bersandar dari setiap apapun yang akan menimpa kami. Ya Allah, alaika tawakkalna, fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, kuatkanlah iman-iman kami seluruhnya ya Allah. Kokohkanlah hati kami di atas siratal mustaqim. Sabarkan kami dalam menyembahmu ya Allah. Istiqomahkan kami di atas siratal mustaqim. Izinkan kami boleh menutupi hidup kami dengan husnul khatimah. Lancarkan dan mantapkan lidah kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayat kami ya Allah.
Ya Allah, lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Terimalah amal-amal soleh kami selama ini, ya Allah. Ampuni kami karena kami sudah terlanjur riya, sudah terlanjur cerita dengan kebaikan-kebaikan kami kemana-mana, sehingga ini menyebabkan kami akan kehilangan amal-amal soleh kami dan tidak tercatat di kitab-kitab amal kami, karena mulut kami yang bercerita, karena riya dari hati kami. Ampuni kami, ya Allah. Kami berjanji ke depan, kami bersumpah di depan-Mu, kami akan beramal seikhlas-ikhlasnya karena wajah-Mu, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini sebelum ia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.